Halo semua, selamat datang di Bex Kitchen. Kali ini kita akan membuat bolu sakura. Pertama, ke dalam wajan masukkan 125 gram gula pasir. Kemudian masak dengan api kecil, cukup digoyang-goyangkan aja wajannya seperti ini, nggak usah diaduk karena nanti gulanya ini akan menggumpal. Sampai gulanya mencair seperti ini dan berubah warna kecoklatan. Dan setelah mulai mendidih, tambahkan 250 ml air panas dan masukkannya sedikit demi sedikit sambil digoyang-goyangkan aja wajannya seperti ini. Lalu diaduk sampai ke bagian dasarnya dan pastikan semua gula ini mencair. Dan mendidih seperti ini, kalau udah ini tinggal diangkat. Kemudian biarkan di suhu ruang sampai dingin, baru kita boleh pakai. Selanjutnya di wadah lain masukkan 200 gram tepung terigu serbaguna. Tambahkan 25 gram tepung maizena. Setengah sendok teh baking powder. Dan setengah sendok teh soda kue. Kemudian ini diayak. Lalu sisihkan dulu. Selanjutnya di wadah lain masukkan 2 butir telur. Tambahkan 100 gram gula pasir. Setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini dimixer sampai mengembang dan kental kira-kira selama 10 menit. Saya pakai kecepatan sedang. Sampai adonan terlihat seperti ini, kemudian matikan mixer. Lalu masukkan air karamel yang sudah kita buat tadi, sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah. Lalu masukkan bahan kering yang sudah kita ayak, sedikit demi sedikit sambil dimixer dengan kecepatan paling rendah. Sampai adonan tercampur seperti ini, kemudian matikan mixer dan lanjut diaduk dengan spatula. Kemudian masukkan 75 gram margarin yang sudah dicairkan. Lalu diaduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada margarin yang mengendap di dasar loyang. Dan untuk hasil adonan akhirnya terlihat seperti ini. Kemudian siapkan cetakan bolu sakura, saya pakai cetakan yang paling besar seperti ini. Lalu olesi cetakan dengan minyak tipis-tipis. Lalu tuangkan adonan cukup sampai 3/4 dari cetakan karena nanti adonan ini akan mengembang ketika dikukus. Kemudian kita akan siap kukus. Kukus di kukusan yang airnya sudah mendidih selama kurang lebih 20 menit, gunakan api sedang ke kecil. Dan kalau kalian pakai kukusan yang tutupnya bulat, itu tutupnya wajib dilapisi dengan kain supaya air tidak menetes ke adonan. Dan kalau pakai yang kerucut seperti punya saya ini, nggak perlu dilapisi dengan kain ya. Dan setelah 20 menit, hasilnya seperti ini, bolunya mengembang sempurna. Lalu angkat bolu dan keluarkan dari kukusan. Kemudian selagi hangat, saya akan keluarkan dari cetakan. Caranya tinggal ditekan perlahan seperti ini dan bolunya akan keluar dengan sendirinya. Dan ini dia, bolu sakuranya sudah jadi. Sekarang saya mau nyobain, bisa dilihat hasil bolunya ini cantik banget, warna coklat karamelnya pas.
Dan teksturnya ini yang paling saya suka, ini empuk dan menul-menul, walaupun ditekan seperti ini akan kembali ke bentuk semula. Dan dari sobekannya ini bisa kalian lihat, ini lembut banget, serat bolongnya juga cantik. Dan kelembutannya ini bisa tahan sampai 3 hari di suhu ruang. Dan untuk rasa manisnya juga pas, rasanya enak banget, rasa jadul. Dan karena resep dan cara buatnya ini gampang, jadi boleh kalian cobain di rumah. Oke semua, selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.